Alunan lagu dapat dicipta, gubahan syair dapat diubah. Namun makna dan isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran tidak ada yang dapat menandinginya. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Merupakan acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan penyerahan dari pihak mempelai putri. Kepada yang diberi amanah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الآية صدق الله العظيم أما بعد خضرة المختار من برو عليم برو سسبوه لنتين سبوه إن كان سنقد قولو طعاتي تبتن صحيب الحجة Bapak Haji Nuril Huda, keluarga ingkang sangat kula hormati, dumateng sedaya pengiring saking dusun Kejabanan Kempol Pasuruan ingkang sangat kula hormati, mempelai berdua ingkang berbahagia. Pertama-tama monggo kula panjenengan sedaya injing niki nglairaken syukur alhamdulillah dene napa kula panjenengan sedaya injing niki saged menyaksikan nggih menika mempelai berdua, semoga mempelai berdua selalu mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala, amin. Shalawat dan salam tetap katur dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu hadirin sedaya ingkang sangat kula hormati. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kula mendapatkan amanat saking keluarga Bu Hajah Sukamtina sekeluarga. Pertama menyerahkan putrinipun yang menika Dwi Arumania dhateng keluarga ngriki. Mugia saking keluarga ngriki ampun ngantos dianggep tiyang sanes, jenengan anggep sebagai keluarga piyambak. Niki penyuwunipun saking Bu Hajah Sukamtina sekeluarga. Adapun yang kedua, kula pesen dateng Mbak Mia, nggih. Panggilane ngriku niku Mbak Mia, krikang ngriki. Mbak Dwi napa Mbak Mia? Nggih. Mbak Dwi. Nggih, niku Mbak Mia. Nggih. Ah, niki tolong nggih jadilah yang istri yang benar-benar dipegang tentang wanita yang solihah. Tolong jangan pegang temenanan sampai nini-nini kiki-kini pun sampai hanya kita pada saat perkawinan kita menunjukkan kesolehan kita, tapi terus dan menerus harus kita pegang. Kados pundi ingkang dipun pesenaken dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imro'atun,
tapi wong wadon sak bagus-baguse wong wadon iku imro'atun wong wadon. Wong wadon sing tos pundi kata Rasulullah nggih, idza nadarta ilaiha sahabta, apabila dilihat seorang laki-laki nggih suaminya nggih niki selalu berusaha untuk menggembirakan, jangan sampai menyusahkan dateng tiang jalan niki cantekan. Adapun yang kedua kata Rasulullah, wa idza amarta, apabila diperintah oleh seorang laki-laki nggih panjenengan Mbak Mia nggih atau atska, monggo panjenengan taat dateng tiang jalan sampeyan taat temenan ngoten nggih nggih. Abot cawangane ngeten iki abot nggih, sing kula lampahi panjenengan sedaya sing sepuh-sepuh iki ngoten nggih, nek padha kesele dan padha pegele kadang-kadang niku enten apa niki enten ngresula dididik kadang-kadang niku nggih, mulai sampe pegang terus sing taat nanggone wong lanang. Wa ibhibda anha, nek wong lanang rah enek ning omah tulung panjenengan hafadzat jenengan resofi malika wa nafsiha, baik hartanya maupun kehormatannya jenengan jagi sing temenan. Lajeng lanjutipun kula pesen tulung Mbak Miani iki Mas Faridi Sofyan jenengan bimbing sing sae. Nek kula tingali Gresik niki gudange agama. Gudange kathah tiyang, kathah pondok, kathah tiyang ngerti. Mila sanga niku andai kata Mbak Miani dalam hal agama kirang tulung dipun bimbing sing sae sehingga bener-bener dadi tiyang estri sing selamat fit dunya wal akhirah. Ingkang nomor tiga ing riki kula nyuwun bunge pangapunten nggih, dene napa niku wau sing mlebet niku wau mriki niki boten bareng bise dhisik sing montor cilik-cilik kantun ngoten nggih, anjene tebih nggih ati berangkat semayang yang akhir alhamdulillah, tapi wonten riki caket sawah. Mila sanga niku mbok pilih saking pengiring perempuan saking kejapanan gempol pasuruan iki mbok pilih anggenipun mertamu nggih kirang berkenan wonten ing keluarga ngriki, kula mewakili dari seluruh nggih pengiring nyuwun bunge pangapunten. Ingkang paling akhir kula nyuwun doa panjenengan sedaya, mugi-mugi kemanten kekalih niki selalu dados kemanten ingkang barokah. Barokah dunyane, barokah akhirate, barokah anake, barokah rezekine. Allahumma amin. Katen ingkang saged kita sampaiaken kirang langkung ngapunten ingkang kathah. Wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yahya yang telah memberikan amanah dengan baik. Merupakan sambutan yang kedua, sambutan penerimaan dari pihak mempelai putra yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Malikan. Kepada Ustadz Malikan, kau langsung mangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق الإنسان خلق الأشياء بقدرته وأتقنها بلطف شنعته ودبر بحكمته وأحمد على
kulli ni'matih. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin afdali khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama ingkang sami hadir, pejabat pemerintah dusun ingkang sami hadir, ingkang kula taati, kula hormati, segenap tamu undangan, baik saking dusun Biambak Langkung-Langkung, pengantar-pengantin putri, saking Gempol Pasuruan ingkang kula mulyakaken, abil khusus dumateng Sohibul Walimah Bapak Haji Nuril Huda Sohibu Haja Urifah dalah kematian bekali ingkang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatakan dumateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Saat menikah kita dipentakdir dening Allah sakit sareng-sareng rawuh wonten ing terapi pun Sohibul Walimah dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat ugi salam moga-moga tetap kehatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping tiga ini pun kula dipunwonten ngersa panjenengan boten sanes mewakili saking Sohibul Walimah Bapak Haji Nurul Huda Sohibu Haja Urifah. Pertama, Sohibul Walimah matur sanget atas rawuh panjenengan wonten ing dalemipun sesuai kalian jadwal ingkang sampun kita sare-sare tetepaken. Ugi Sohibul Walimah mengiringi doa menawi panjenengan sedaya sami wangsul saking walimah menika tubuh wonten ing dalem panjenengan boten sanes kawula iringi doa mugi-mugi panjenengan wangsul dalam keadaan sehat wal afiat. So selamat atas izinipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati. Monggo Mbah. Mbah. Mbah ini Mbah Dewi ini nggih. Nggih. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati. Kalau wau insyaallah wakil saking Pisan Gempol Pasuruan seketik sampun paring pengenget kanggenipun kematian kekalih. Kula inten cekap menawi dipun laksanakaken kanthi sae-sae. Ing mriki sadèrèngipun kawula tampi kekalih pengantin menika adalah sami-sami dokter. Wong dokter di urusan kesehatan. Cuma kula nate maos buku BP4 terbitan saking Kementerian Agama tahun 74 niku ada kasus yang menimpa dua dokter sing jalan ke dokter muda ingkang istri ke dokter muda wonten dulu saku fakultas kedokteran langsung kekalin pun melaksanakan akta nikah menjadi suami dan istri. Dalam perjalanan ini pun para hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, dokter kali menika maklum nggih dalam bidang kesehatan memang ahlinya. Tapi di dalam masalah kumpul kali tiang istri TC 0, TC 0. Pada malam pertama si dokter jalan ini langsung melaksanakan tugasipun selaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananging
saya sampun kempal kali sang istri, si dokter kalau diem kemauan buatkan obat blas sampai 5 menit 10 menit perasaan engkang istri lah. Kata Rasulullah, ini dalam pikiran hatinya ini, katanya kelezatan berkumpul bersegama suami istri ini adalah tis'atun wa tis'una juz'an minal ladzat, 99 kelezatan yang kamu rasakan dening seorang istri kalau dibandingkan dengan suami. Loh, tidak ada rasanya sama sekali. Setelah 10 menit langsung selesai, si dokter jalan lagi rada emosi, bapak-bapak, ibu-ibu boten enak, injing-injing langsung rawuh dumateng dokter ingkang tua, langsung menyampaikan permasalahan tadi malam. Katanya nikmatnya luar biasa, mengapa kok tidak ada rasa sama sekali. Langsung yang baik pun buka suatu pembicaraan, dok saya ingin tanya kepada dok yang telah pengalaman. Katanya kumpul dengan seorang istri itu nikmat, mengapa tadi malam saya sudah melaksanakan kok sama sekali tidak ada rasanya sama sekali. Lalu dokter tua begini, gimana teknisnya, gimana, saya mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Loh, setelah saya itu masukkan zakar saya kepada vagina seorang istri saya diam saja sampai 10 menit. Lah ini kelirunya, sebetulnya jangan diam, harus dimaju mundur. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, sami-sami mafhum. Hal ini kangene pun dokter kekali niki insyaallah ben sampai mengalami peristiwa kasus-kasus dene ingkang tertera wonten ing buku BP4 terbitan Kementerian Agama tahun 74, Badan Pelaksanaan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Niki sekedar pengimut kangene pun anak kula kekali. Insya Allah tidak akan terjadi. Sampun faham betul bagaimana cara akting di antara kedua belah pihak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau hormati, akhiripun sahibul walimah sekeluarga menyadari ing dalem paring penghormatan tumateng panjenengan sedaya, baik arupi pasugatan tepat lan lintu-lintunipun, menawi wonten kirang langkungipun kula minangka wakilipun nyuwun agungipun pangapunten tumateng panjenengan sedaya. Kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, nanda tibi winapa dwi arumania kawula tampi kanthi ngirang doa, muga-muga rumah tangga nipun kemanten kalih senantiasa dipun paringi pertolongan hidayat taufik inayah saking garisipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemanten badan ing donya mawon kita dongaken ngantos bindang yaumul liqa bersama-sama tumuju wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Makaten sekedar sambutan saking sahibul walimah sekeluarga, menawi wonten kira langkunge kula pribadi nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Doa kula serahaken dumateng Bapak saking Pasuruan, sebab tungane tiyang bepergian musafir adalah mandi. Cekap semanten akhiripun andanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal ahafan wa taqdilana biha jamil hajat
wa taqdilana biha jamil hajat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat barakallahu laka wa baraka 'alayka wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka 'alayka wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka 'alayka wa jama'a bainakuma fi khair Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wahtim lana bi husnil khatimah. Wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bil Iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.